udah malam gini, siapa yang chat kamu? Ada teman. Kayaknya masakanmu gak seenak dulu. Udah 3 tahun, gak ada yang berubah sama cara masakku. Mungkin seleramu yang berubah. Hey, kamu gak pengen masak buat aku sesekali? Kamu aja yang masak ya, itu artinya kamu cinta. Kalau aku yang masak, aku jadi kayak pembantu dong. Dulu, aku anggap ego dan manjamu itu bentuk dari rasa cintamu padaku. Jadi aku selalu menerima. Sekarang aku baru sadar, gantung diri di depan orang yang gak cinta sama kita akan dikira kita sedang bermain ayunan. Kamu ngomong apa sih? Aku kan cuma asal ngomong. Mereka yang suka sama aku, chat aku terus. Aku juga gak bisa kontrol mereka. Suka itu dibiarkan, tapi cinta itu dikontrol. Memang, kamu gak bisa kontrol orang lain, tapi kamu seharusnya bisa kontrol dirimu sendiri. Alasan kenapa orang gak berhenti chat kamu, karena kamu yang terus membalas. Aku... Seingatku, dulu aku pintar, sumpah. Tapi setelah pacaran sama kamu, aku jadi tuli, buta, bodoh. Di mataku hanya ada kamu. Udah deh ah, cepet banget sih marah. HP aku kasih kamu, terserah mau dilihat siapa aja, oke? Siapa aja yang kamu delete? Gak usah khawatir, aku delete diriku sendiri.